Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabatku dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini saya mau lanjut eksplor lagi ya. Ini adalah malam yang ketiga saya berangkat terus ya. Malam kemarin dapat, malam itu nggak dapat, dan ini semoga ada rezeki pada malam hari ini ya teman-teman ya. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen download sebuah aplikasi ya, aplikasi Go Messenger ya, bisa teman-teman download di Play Store. Nanti saya kasih linknya di deskripsi video ya. Itu aplikasi untuk seperti jual beli online, untuk WhatsApp, seperti WhatsApp ya, untuk video call juga bisa ya teman-teman ya, bisa download langsung. Oh ya, aplikasi itu juga karya anak bangsa ya, jadi support dan karya-karya anak bangsa. Oh ya teman-teman ya, yang banyak yang komentar-komentar ya, karena jujur saja ya, saya tidak menuntut 100% kepercayaan dari siapapun, dan video yang saya eksplor ini tidak untuk melecehkan pihak manapun ya. Ini cuma video saya ya, bisanya ini seperti ini ya, jadi jangan pernah sama-samakan seperti channel-channel lain ya. Karena channel lain punya ciri khas, saya pun punya ciri khas sendiri-sendiri teman-teman ya. Jadi kalau ini, saya enggak mau ya. Kita nikmati saja, saya cumanya bisanya ini, nyuguhkan ini ya teman-teman, nikmati suguhan ini ya. Oke teman-teman ya, terima kasih atas support dan dukungannya selama ini. Saya langsung saja ke lokasi yang sebelah sana, karena di sini masih belum ada apa-apa. Dan untuk menghemat baterai, ini saya langsung putuskan dulu videonya di sini. Nanti saya langsung sambung di belah sana ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya putuskan dulu videonya di sini, nanti lanjut di sebelah sana. Oke. Untuk yang belum sholat silahkan sholat dulu ya, karena utamakan ibadah dulu sebelum nonton-nonton video-video ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke teman-teman, saya langsung menyalakan kameranya ya, karena saya sudah langsung melihat dia adalah sosok warna merah teman-teman ya. Ini adalah Yukunti merah ya, kita zoom. Tuh dia jauh di sana. Ini waktu saya melihat, ini langsung saya nyalakan kameranya ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, kita langsung COD, deketin dia seperti apa. Loh, saya melihat ada putih-putihnya teman-teman. Bentar. Eh, kuntilanak gondong bayi, kuntilanak gotong bayi. Aduh. Ini adalah, ini adalah video pertama atau pertama saya melihat sosok ini mau menggendong bayi ya teman-teman ya. Dia, ih, ya Allah, bayinya masih warna putih teman-teman ya. Oh iya, kalau warna merah kan dia harus bertapa ratusan tahun ya. Kalau masih lahir dia warnanya putih teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, saya mau lihat secara detail biar teman-teman bisa menyaksikan langsung ya. Assalamualaikum. Yuk, kamu mungkin tidak asing lagi dengan saya ya. Ya teman-teman, saya dia merasa kesakitan ya, kita cahaya nomor 2, karena dia udah dikunci ya teman-teman, nggak bisa hilang. Kalau kena cahaya itu dia sakit teman-teman ya, karena dia memunculkan ke dunia kita itu membutuhkan energi yang sangat luar biasa besarnya ya. Kalau udah kayak gini nih, dia adalah posisi terlemah dia ya. Astagfirullah ya Allah.
Ya Allah. Saya mau lihat bayinya ya. Seperti apa ya. Astagfirullah. Dia ada pelatungnya teman-teman ya. Ya Allah rambutnya. Raka puluh dini ha. Cingwile. Punten. Minta mie jokong bayi. Ya. Kita agak mundur sedikit teman-teman. Tuh ya. Biar teman-teman bisa merasakan puas, sepuas-puasnya ya. Dia sedang menggendong bayi. Sebenarnya ini video yang pertama saya dapat penampakan seperti ini ya. Yang biasanya saya tidak pernah dapat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya mau mencoba meminta bayinya dulu. Apakah saya boleh pinjem atau tidak boleh ya? Saya pengen sebenarnya pengen tahu ya, dia itu bayinya jenis seperti apa? Saya karena belum pernah penasaran. Kayaknya agak nggak boleh teman-teman. Pinjam sebentar loh, nggak usah nangis. Sebentar nanti saya kembalikan. Bentar doang. Nih teman-teman pendian nih. Kayak teman-teman ya, dia merasa tersakiti atau nangis. Nggak boleh. Buat aku ya. Saya bawa pulang ya. Oke ya teman-teman. Dia sudah merasa kesakitan. Kasihan. Saya akan kembalikan ini. Besar nak. Oke ya teman-teman, saya sudah kembalikan dia. Saya kasihan dia karena dia merintis kesakitan ya. Oke, saya langsung aja suruh dia pergi. Tapi dia masih dikunci sama saya ya teman-temannya. Nanti saya lepasin dulu dia pergi.
Oke, terima kasih kamu sudah saya tahan ya. Sekarang kamu boleh pergi dan bawa anak kamu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Dia sekarang udah pergi. Kita langsung penutupan ya. Sekalian saya langsung mau pulang saja ya. Terima kasih atas sudah sering nonton video-video dari saya. Semoga kalian merasa terhibur ya. Karena saya cuma bisa menyuguhkan video seperti ini doang ya. Tidak bisa yang lama-lama ya. Oke teman-teman, saya langsung pamit aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, dan salam om swastiastu. Oh ya, untuk yang teman-teman ya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Hormat saya, Karnas Joko. Saya langsung perjalanan pulang.